Tim Densus 88 anti-teror menyita sejumlah benda yang diperkirakan berkaitan dengan kegiatan terorisme maupun jaringannya. Tim menemukan jaket doreng dan kaos lengan pendek hitam bertuliskan Mujahidin Indonesia. Sebelum tim Densus 88 melakukan penggeledahan, tim Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyisiran untuk mengamankan lokasi dari kemungkinan adanya benda yang dapat membahayakan keselamatan petugas. Saat penggeledahan ditemukan jaket doreng dan kaos lengan pendek hitam bertuliskan Mujahidin Indonesia serta logo dua pedang bersilang. Gus Wijayanto. Usia sekitar berapa? Umur 38. Kurang lebih 38. Profesi ya. Sehari-harinya apa? Sekarang apa ya? Maksi atau apa itu? Gojek itu. Oh. Ya. Keluarganya keluarga sama siapa, Pak? Sama orang tua, sama adik. Sudah berkeluarga? Dulu pernah tapi sudah cerai lama. Anak-anaknya di sini? Ikut istri. Oh, jadi sekarang ya, posisinya sendiri sama orang tua sama adik dari satu.